Anjir, bocah-bocah itu malah kata ya jalan, elah, kalau alumni Zakuza begitu doang ya elah. Belajar sama gua nih, gua skinin lu. Petir, guys. Iya, Mas belum makan dah. Tapi Kron, menurut gua lu jangan terlalu percaya deh. Kamu bisa kalau ngerit-ngerit kayak gitu yang ada malah agar selesainya masih gila. Mending ini selesai dulu nih. Ya cuma sebenarnya wajar kita curiga, cuma ya mending jangan ketahuan aja. Cuman ya posisinya kita kayak gini, lihat aja dulu kondisi. Kalau misalkan lagi, kalau misalkan secara nih, secara logika ya, misalkan Hasan yang ngituin, enggak mungkin dong, soalnya kan dia kan di sini juga dari tadi kan. Ya tapi kan mending gue samperin aja bocah-bocah itu. Soalnya udah, ini bocah usah, kayaknya nyari masalah. Ini dulu, ini temen lu ada nih, si Sembol nih. Lah ya gue enggak bisa di gue samperin aja pocong itu. Udah jangan. Udah ini mikirin ini dulu nih, ini dulu nih. Ini lu daripada yang ada tambah masalah gitu. Intinya lu kan udah tahu kan, gua cuma nolongin Dikron doang. Makanya nih, kejadian kayak gini, si Sembol kayak gini, apalagi si Harif juga kena. Jadi gue samperin aja tuh orang. Kita kan nggak tahu ya, mulut orang gini-gini pada hatinya busuk ya, kita nggak tahu. Lo mau ngapain sih kan? Jangan terlalu percaya lah. Gua mah enggak terlalu percaya sih. Jangan terlalu percaya lah, Mas. Iya. Masa dia pengen nemuin lagi. Kok dia bisa tahu gitu tempatnya kan? Iya. Di setiap tempat dia tahu tempatnya. Tadi juga iya. Logis gak sih? Iya tadi. Iya kan? Logis gak? Gak logis kalau kayak gitu. Makanya iya, pengennya dikorbanin demi dirinya. Iya. Lu tahu gak sih kayak kemarin si Gandhi aja pahlawan Kesiangan kan? Sosok ini kasihan mesti ini. Nah, sekarang dia kayak gitu. Ya elah, Mas. Jangan terlalu percaya dah sama mulut orang. Kan lu tahu sendiri, di depan memanis, di belakang busuk kan. Banyak sih temen lagi itu. Iya kan, banyak kan. Banyak. Makanya itu gak perlu lah disebut orang-orangnya. Kayak gitu aja kan kelihatan lah ya kan. Maksudnya kan kayak mainannya belum beres nih. Iya kan. Iya, masalah kebarnya belum beres. Ini masa tiba-tiba ya. Soalnya nih, main kan nyolot-nyolot mulu. Iya, logis. Enggak logisnya apa, Jagur masa tiba-tiba datang lagi. Lu jangan terlalu percaya. Masa gini ya? Dia gua mau iya. Iya. Masa iya. Bisa tahu. Tuh, ya kan? Tuh. Ini sia kan? Sibuk gua lagi ini Yan. Lu juga poker. Ini kenapa? Para berdua ini kenapa? Kenapa? Digebukin kata Ge. Digebukin siapa? Sini Dre, sini dah. Makanya ku kalau gua kasih tahu teh sini. Iya. Loh, Pandika buset. Kan gini Dre. Nah, jam gua di gini. Udah apa? Lu mau dengerin dulu enggak? Diam dulu, gua salaman dulu. Lah, ya udah. Terus ternyata ada nyalip dua orang. Iya, di pepet. Orang bau pokoknya. Dan ternyata kayak itu temannya si Jagu. Penampilannya kayak Jagu. Preman. Nah, yang anehnya tuh si Asnya tuh ngebantuin. Iya. Tadi sih kita sempet kayak apa? Enggak tahu kita nyalain si Asnya, wajar lah ya. Bocahnya kemana barusan? Makanya yang anehnya iya. Tuh pas bocahnya pergi. Ya. Bocahnya pergi, katanya mau nyari itu orang lagi. Lah masa
orang itu bisa tahu di mana tempatnya mulu, Dre. Masih anda datang dia pergi. Iya. Tadi mau dia kesini. Iya sini. Ya, barusan pergi dia. Barusan dia pergi. Datang, masih kesel, cuman bingung maksudnya gue baru datang gitu. Iya. Ya logikanya. Dia pada kemana? Si Asen ini nyari si Jagur sama teman-temannya, katanya nggak terima. Logis gak sih lu, masa dia bisa tahu tempatnya mulu gitu. Tadi kan yang inian kan nih, ini dipukulin nih sama si Jagur sama teman-temannya Jagur. Nah itu kan masalahnya itu. Nah si yang pertama sih Dikron dipepet sama temannya Jagur. Mas Arif ditonjok si Jagur. Nah Mas Arif ditonjok sama si Jagur. Nah, yang kedua ya itu juga. Oh, ada lagi si Jagur sih anjing. Dari mana sih dia? Enggak tahu gua, Andre. Dari planet mana sih dia itu? Orang dia tiba-tiba tadi tuh gua ada orang yang tiba-tiba motong jalan gua. Langsung gua ini tadi ada si Asan. Terus si Asan kemana itu tadi? Ya, nah kalau emang gak ada apa-apa, gua muncul dia diem dong di sini. Harusnya. Iya, tadi mah ngomongmu. Jadi kan seolah-olah kayak ini, Dre, kayak ibaratnya dia punya masalah sama lu. Nah emang iya, gua iya. Sama dia. Gua bukannya kayak gitu, tapi kenyataannya begitu, guys. Lah. Yang jelas. Lu kan temennya. Biasan kemana sekarang? Lu yang minta. Iya. Iya, makanya. Iya. Maksud nyari pelakunya dari tadi dia tahu tempatnya ya? Logis aja sih kita mah. Lah iya kan. Ini kita banyakkan aja kita kalah, apalagi dia sendiri. Emang si Asan punya ilmu apa cuy? Lah kanuragan. Ayo samperin aja Asan apa? Ayo gas. Jangan serius tapi jangan. Iya serius. Ini logikanya cok. Ya logikanya ya. Masa si Hasan itu bisa tahu tempatnya lu? Ya gua emang benar-benar gede sama dia. Bukan masalah gara-gara satu ini bukan gua. Lu enggak sadar. Ini kita masih kayak gini. Ini Mas Arif kena lo, teman kita lo. Itu tim leader juga kena. Iya kan udah kita amanin. Iya. Kita sama gimana kalau kita kayak gitu ke sana? Kita nyamperin juga enggak? Iya, perlu juga ada selesainya. Pikirin teman-teman juga. Pikiran lu per. Ayo per sama gua per. Ayo gas lah. Gas. Pikiran gua di sini. Cari aja. Udah deh, gak usah deh. Ini masalah tadi ini selesai. Udah biarin masalah sebentar gampang lah. Ngasih... Masih untung si Dikron gak diapa-apain. Sama siapa? Bisa sama mereka lah. Tuh. Ya gak bisa gitu. Pahlawan kesiangan kan? Tuh. Merasa sok pahlawan kesiangan, cok. Kan gua nyari. Ya kan, Mas? Jelas. Iya. Tadi... Gak usah, gua emang masih ada kejadian kemarin. Dia selalu, Kron. Gua enggak ada urusan sama lo ya. Gua ini jujur dendam pribadi gua, bukan ada urusan sama lo pasti sama lo. Ini pribadi gua kenapa? Ayo pakai helm gua. Lah, kok kemakan omongan gua sih? Lah emang kenyataannya temen lu kayak gitu. Jadi kemakan omongan temen. Kocak. Emang kayak gitu, guys. Jelas, guys. Jelas. Ade, ayo, Dek. Udah jelas emangnya dia, anjing. Balah.
Oke guys, nanti lagi ya guys ya kalau udah sampai tempatnya guys. Tuh. Iya kan? Iya kan? Kalau coba Dre lu pikir. Lah iya. Emang lu tahu di balik layarnya apa gimana nya dia? Ya kan? Itu Dre, kan gua bilang. Nah, iya. Cuma alibi mereka aja muter dulu situ. Yakin. Lah sekarang gini. Nih, nih logikanya Dre ya. Masa si itu apa si Dikron ya? Dikron nih. Dikron dipepet sama si Jagur. Terus si Asan seolah-olah belain. Belain siapa? Belain Dikron. Kan kayak pahlawan kesiangan. Terus dia bisa tahu tempatnya. Padahal kita readingan sama kita-kita orang internal. Iya kan? Ayo. Di situ di soalnya acting kita nggak tahu, lihat aja. Kita juga ada korban loh, bakal kabur nggak akan di ini ya, nggak kan ini udah lama dia nggak pernah ada, tiba-tiba nongol. Nah sekarang giliran teman gue dikituin, ya kan? Teman lu cari masalah lagi. Urusan lu belum selesai ini. Nah urusan lu apa? Okay.